Selamat datang di Wisata Edukasi Sejarah TNI Museum Keprajuritan Indonesia. Museum Keprajuritan Indonesia berada di bawah Pusat Sejarah TNI yang menyajikan visualisasi berbagai kisah perjuangan bangsa Indonesia mulai abad 7 sampai abad 19. Visualisasi dimaksudkan sebagai upaya pelestarian dan pewarisan jiwa patriotisme prajurit kepada generasi muda. Museum Keprajuritan Indonesia atau MKI merupakan salah satu museum yang berada di bawah jajaran Pusat Sejarah Tentara Nasional Indonesia dan berlokasi di areal wisata Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta Timur. Museum ini diresmikan pada tanggal 5 Juli 1987, dibangun dalam bentuk benteng persegi lima yang di dalamnya menggambarkan jiwa dan semangat keprajuritan bangsa Indonesia saat perlawanan terhadap kolonialisme asing masa abad ke-7 hingga abad ke-19. Di depan benteng terdapat danau buatan yang melukiskan tanah air Indonesia yang terdiri dari berbagai pulau dan lautan. Di tengah danau terdapat dua buah kapal tradisional, Banten dan Pinisi Bugis, yang masing-masing sebagai lambang kekuatan maritim Indonesia di kawasan barat dan timur. Sedangkan dermaga, sebagai tempat berlabuhnya kapal dan perahu, melambangkan kesibukan kegiatan perekonomian serta sarana perhubungan antar pulau. Sementara jembatan angkat berwarna merah adalah penghubung untuk memasuki pintu gerbang utama museum. Memasuki pintu gerbang museum, terdapat koleksi indoor. Di dalamnya terdapat ruang diorama dan ruang pamer. Diorama-diorama tersebut memvisualisasikan 14 episode sejarah yang ditempatkan berurutan dari abad ke-7 sampai dengan abad ke-19. Pada bagian lain, terdapat rangkaian fragmen patung dan relief yang memvisualisasikan 19 adegan episode sejarah Indonesia dari abad 12 sampai 19. Di sepanjang pinggiran bangunan, di halaman bagian dalam museum, mengelilingi panggung terbuka, dipamerkan 23 patung pahlawan, di antara yang telah bergelar pahlawan nasional, dari tokoh-tokoh abad 13 sampai 19 yang terbuat dari perunggu. Selain memvisualisasikan diorama-diorama, masih didukung oleh ruang pamer yang berisi benda-benda relik atau replika senjata, pakaian perang, panji-panji, dan boneka-boneka peraga berusana prajurit, serta penyajian formasi perang dan miniatur benteng. Semoga dengan keberadaan Museum Keprajuritan Indonesia dapat menginspirasi dan menghilami perjuangan generasi penerus bangsa. Kenali sejarahmu, cintai bangsamu, salam sejarah!